Bapak Maman, Pak Ilham, Pak Arif, Pak Yana. Bisa mendampingi saya di sini, Pak? Paham, Pak. Mari, Pak Maman. Pak Ilham. Pak Yana, Pak Yana dan Pak Arif. Pak Arif. Baru mandi ya, Bu ya? Tumben Bu mandi. Hadirin sekalian, mari kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya kepada beliau-beliau. Saya sebagai panitia, Pak, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Imam, Pak Maman, Pak Yana, dan Pak Arif, kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan mereka untuk hadir sini. Terlebih dahulu. Selain itu juga, Ibu Komite, Ketua Komite, Ibu Mama Abal, dan Nenek Adat yang sudah mendampingi mereka. Terima kasih, Pak. Lumayan dipotong. Selanjutnya, mohon perhatian para hadirin sekalian. Saya di sini menurut BCL tadi memberikan sambutan selaku ketua panitia dan perwakilan murid. Orang tua murid ya. Tapi semua acara ini tidak dapat terlaksana karena ada teman-teman saya yang membantu saya. Dan saya minta hadir di sini. Pertama kepada Mama Dona dan Tina. Saya persilakan ke depan sini. Ayo, Mama Dona. Mama Mila, Mama Davi, lalu dari kelas B yang terhormat Mama Azril, saya ini siapa ya? Mama Lova, dari kelas C. Terima kasih. Mohon ke atas, bisa melihat Ibu Era itu siapa?
memberikan fasilitas yang terbaik. Ibu-ibu dan bapak sekalian serta anak-anak yang saya hormati, pagi ini kita memberangkatkan sesuai dengan jumlah kurang lebih 265 peserta, terdiri dari 116 murid, selebihnya adalah orang tua murid dan guru. Ada beberapa teman-teman kita yang tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. Demikian juga dengan orang tua murid dan beberapa guru yang tidak bisa hadir juga. Namun tidak menutup kemungkinan atau menutup peluang kita untuk merayakan acara wisuda pada pagi ini. Para hadirin sekalian, sekali lagi semoga acara ini dengan didukung oleh para yang hadir dapat terlaksana dengan baik dan membahagiakan terutama untuk anak-anak kita. Selanjutnya, saya sebagai perwakilan dari orang tua murid menunjukkan kepada Dewan Guru dan Staf SD Negeri 15 Tangerang. Terima kasih Ibu, Bapak, atas bimbingan, atas jasa untuk mengasuh, mendidik putra kami, dan menitipkan putra-putri kami selama hampir 1 tahun, bahkan dari ada yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di SD Negeri 15. Tidak ada ungkapan yang lebih baik lagi, tidak ada kalimat yang bisa mewakili ucapan terima kasih, namun teriring doa pada Dewan Guru dan para staf yang telah memperhatikan, membimbing putra-putri kami. Saya harap semoga semua selalu dalam lindungannya, dan terhadap guru yang tidak dapat hadir di sini seperti Ibu Sri, Ibu Mila, dan Bapak Andreas serta yang lainnya, semoga juga diberikan perlindungan yang sama dalam hidup. Akhirul kalam, saya mengucapkan bahwa ketidaksempurnaan dan keterbatasan hanyalah milik kita semua. Oleh karenanya, kami semua selaku panitia dan komite kesewaan dan paguyuban dari kelas A, B, dan C mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sikap atau perbuatan yang tentunya tanpa bermaksud disengaja dapat bisa saja untuk melukai hati dan perasaan satu sama lain. Saya juga secara pribadi pada ibu-ibu yang telah membantu saya, kepada Mama Dona dan timnya, Mama Azril yang sudah luar biasa membantu saya dalam pelaksanaan acara ini, Mama Sidi dan timnya yang sangat luar biasa membantu kami semua. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya agar semua ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi, selamat menikmati acara ini dan kita sama-sama mendoakan semoga semua berjalan dengan lancar dan baik. Ada titipan pesan dari kami semua selaku orang tua murid kepada anak-anak kita, mohon perhatiannya. Sesuai dengan tema kita di sini adalah meraih setinggi cita-cita kalian, apapun itu. Kalian akan menuju era yang lebih dahsyat lagi setelah ini. Namun bukan suatu hal yang menakutkan. Kalian harus menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih positif dalam menjalankan semuanya. Karena kami sebagai orang tua, sebagai guru pasti mendoakan kalian harus yang jauh lebih baik lagi dari generasi yang sebelumnya. Berani mengatakan tidak
untuk hal-hal yang kalian sudah pahami ini tidak baik. Satu, narkoba, seks bebas, dan hal-hal lain yang sudah diajarkan agama kita masing-masing. Anak-anak sekalian, kami berpesan sekali lagi, menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih kuat, menuju cita-cita kalian sesuai dengan harapan kalian. Semoga hari ini dapat diaminkan oleh semuanya, dan kita sama-sama doakan anak-anak ini seperti yang mereka inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh panitia beserta tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini sehingga berjalan dengan lancar. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 15 Ibu Hajah Lina Nuria. Kepada Ibu Hajah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menjawabnya. Juga kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil jawadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dan pengurus komite SD Tangerang 15, saya ucapkan selamat datang. Juga yang terhormat Bapak dan Ibu guru SD Tangerang 15 serta khusus kepada ketua paguyuban dan pengurus dari kelas 6A, 6B dan 6C serta juga kepada tim fotografer, saya ucapkan terima kasih. Juga kepada Ibu Hera dari Sapura Travel, juga anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, juga kebahagiaan. Kalau tidak sehat, kita tidak akan sampai di Hotel Cokro ini. Anak-anakku sekalian, senang tidak kalian sudah sampai di sini? Senang tidak? Ya. Alhamdulillah tadi kita dalam perjalanan lancar sehingga kita tepat waktu dalam pelaksanaan ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia terutama yang telah begitu Gigi, kemudian kerjasama yang baik dengan Ibu Travel Sapura yang telah menyiapkan acara ini sehingga nanti akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti pada waktu pelaksanaan outbound nanti di lapangan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Ikuti apa yang jadikan aturan-aturan dari timurnya nanti. Untuk kali ini alhamdulillah SD Tangerang 15 mungkin anak-anak sekalian sudah meletus bisulnya ya? Sudah belum? Belum pengumuman. Tapi untuk sekarang kita referensi dulu ya, tidak menghafalkan dulu. Kalau dulu-dulu sebelumnya kan tidak boleh main gadget, kemudian handphonenya disimpan dulu. Sekarang sudah boleh mulai selfie-selfie lagi, mulai WA lagi, ya. Teman-teman terbaiknya boleh di WA, boleh di selfie. Pasang ini nggak di handphone hari ini. Siapa yang sudah pasang status?
Ada yang pesan status? Ya, bumbunya ada yang pesan status? Ibunya sudah ada di puncak? Ya, mudah-mudahan sudah mulai ya. Untuk kali ini terima kasih kepada tim yang telah menyediakan tempat yang begitu alhamdulillah bagus pemandangannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nanti bilang sama merasa terpuaskan. Anak-anakku sekalian pada udah saya udah bilang. Khususnya kelas 6. Ya jangan bapak. Ibu mengucapkan selamat. Ya mudah-mudahan kita harus semua nanti diberikan nilai yang baik. Kemudian apa yang dicita-citakan itu nanti tercapai. Juga saya ucapkan selamat bagi yang telah diterima di MTs Negeri. Alhamdulillah, kita ucapkan tepuk tangan. Ada berapa? Ada 15 orang ya? Ya. Telah melewati tes ya, kalau MTs kan tes ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya yang sudah MTs tesnya hasilnya bagus, sudah umum ya di tes ya. Umum sudah diterima. Apabila nanti diterima juga di SMP Negeri yang lainnya, gimana? Dipertimbangkan saja. Ya karena tahun ini masih domisili. Ya, tetap pilihan ada dua. Ya, pilihan ada dua. Nanti mudah-mudahan apabila anak-anakku sekalian ada yang mendapatkan penghargaan-penghargaan yang mewakili sekolah tingkat 15 yang tingkat kota bisa digunakan, disiapkan saja dari sekarang. Ya, khawatirnya walaupun domisili sudah dapat, tetap disiapkan untuk persyaratan-persyaratan yang menjadikan unggulan. Seperti Pabian kan pernah menjadi juara tingkat kota ya. Ya juga ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah berprestasi selama ini yang mewakili SD Tangerang 15. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di SMP nanti bawa lagi kebaikan-kebaikan atau apa yang telah menjadi ilmu-ilmu di SD Tangerang 15 dibawa ke SMP-nya. Ya, terutama ada duta-duta. Duta-duta Adiwiyata, duta apa lagi? Ada apa lagi? PNN apa lagi? UKS, Dokcil. Apa lagi Mas udah lupa nih Mas? Apa? Ya semuanya mudah-mudahan perlihatkan bahwa Tangerang 15 ini mampu segalanya. Ya jangan lupa aktif kembali di sekolah, di SMP yang akan dituju diaktifkan kembali apa yang mempunyai ilmu di Tangerang 15 sehingga kita